Baik, tadi mengenai PRK Don Balingan, kurang dari seminggu, satu lagi pilihan raya kecil, Don Kajang. Bagi mendapatkan perkembangan mengenainya, rakan setugas Nawiha Hamid ada membuat tinjauan di sekitar Kajang. Kita terus bersama Nawiha, mungkin telah pun bersedia. Terima kasih rakan tugas di studio. Sate Kajang Haji Samuri. Ini merupakan salah satu juadah yang menjadi kegemaran orang ramai dan antara yang popular di kawasan daerah Kajang ini. Dan hari ini agenda utama saya ialah untuk memberitahu anda perkembangan mengenai pilihan raya kecil di Don Kajang. Nampaknya cuaca jerebu dan hujan yang melanda di kawasan Don Kajang sedikit sebanyak tidak menghalang jentera daripada kedua-dua parti untuk menjalankan kegiatan masing-masing. Dan ini antara tinjauan yang sempat saya temubual mengenai persiapan mereka dalam menghadapi proses demokrasi pada 23 Mac ini. Mereka juga menyebut beberapa isu setempat yang dibangkitkan dan menjadi kepada kemahuan penduduk Kajang. Tidak memberi kesan, cuma kalau hujan tu kita tak dapat keluarlah. Itu yang menghalang kita, tetapi dalam masa hujan tu kita buat persiapan untuk pelayaran untuk diedarkan. Barisan Nasional, walaupun 2-3 hari ini hujan, saya tengok semangat mereka masih sama. Ini adalah hakikat yang memberi kita keyakinan. Dan kursi ini kita pernah menang. Di bandar Kajang ni, especially Don Kajang, kesesakan lalu lintas, pembersihan longkang, sampah, mana tak terurus. Mana kalau tengok ni, sekarang ni dah dalam keadaan hujan ni, mudah apa menjadi banjir. Kemudian kes demam denggi. Di Don Kajang, terutama di Don Kajang ni, banyak kes. Isu lalu lintas yang memang ketara yang kita nampak sejak penamaan calon lagi. Sebelum itu lagi, kemudian ada juga kita mendapat maklumat daripada masyarakat setempat yang mengaitkan di Kajang ini ada juga unsur-unsur jenayah yang tinggi dia punya tahap kritikal ataupun kejadian itu. Baiklah, itu antara reaksi yang sempat kami kutip sepanjang kami berada di sekitar Don Kajang hari ini. Dan nampaknya sepanjang perkhidmatan saya di sini daripada pagi tadi, poster dan parti masing-masing meriah memenuhi bandar di Kajang. Namun, meskipun begitu, saya dan juga kru turut terjebak dengan lalu lintas di pekan sewaktu membuat tinjauan. Pilihan raya kecil Don Kajang menyaksikan satu lawan satu, iaitu calon daripada Barisan Nasional Datin Paduka Chume Fan yang merupakan naib presiden MCA dan juga Parti Keadilan Rakyat PKR yang mempertaruhkan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang juga presiden PKR. Ia tercetus selepas penyandangnya Lee Chin Chee meletakkan jawatan secara mengejut pada 27 Januari lalu dan tidak kurang dari seminggu penduduk Kajang bakal memilih wakil rakyat mereka pada proses demokrasi 23 Mac ini dan juga pengundian awal pada 19 Mac ini. Nampaknya itu saja yang dapat saya kongsikan bersama anda mengenai pilihan raya kecil Don Kajang. Kita kembali kepada rakan tugas di studio.